Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara bikin krim pagi sendiri menggunakan 2 bahan aja. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan di sini aku bakalan langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya ya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah moisturizer, dan di sini tuh aku menggunakan merek Mars. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain, itu juga nggak apa-apa guys. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah aloe vera, dan di sini aku menggunakan merek Herboris. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain, itu juga nggak apa-apa guys. Terus sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu gimana cara bikinnya. Pertama kita ambil dulu untuk aloe vera itu secukupnya aja guys. Kayak aku di sini bakalan kayak ambil secuil aja, itu udah cukup. Karena di sini aku juga untuk sekali pemakaian. Jadi kalau misalkan kalian lebih senang nyetok, kalian bisa tambahin untuk takarannya ya guys. Terus untuk moisturizernya sendiri aku ambil juga secukupnya aja. Segini aja itu udah cukup. Terus habis itu kalian bisa langsung aja aduk ke 2 bahan ini. Kayak gini. Dan sambil nunggu kedua bahan ini tercampur dengan rata, kalian bisa sambil like video aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Terus kalau udah diaduk secara merata di sini, kalian bisa langsung aja gunain ini. Nah, jadi di sini tuh wajah dalam keadaan bersih ya guys. Jadi aku habis cuci muka, terus langsung aja kita aplikasikan. Kayak gini. Ini tuh bagus banget, guys. Mantap. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dia langsung putih gitu kan. Mantep banget. Kenapa sebagus itu, guys? Jadi ini yang udah aku gunain dan ini yang belum. Yang belum tuh kayak masih warna coklat gitu. Bagus banget. Bagus banget. Beda kan dari yang sini. Nah, jadi ini tuh untuk penggunaannya sendiri kalian bisa gunain sebelum beraktivitas, jadi di pagi hari gitu guys. Terus nanti kalau digunain beraktivitas tuh lama-kelamaan lebih cerah lagi, terus dia tuh lebih glowing gitu loh. Nih kalian bisa lihat sendiri wajahku langsung yang putih dan glowing. Mantep kan guys, karena emang sebagus itu guys. Kalian wajib banget cobain. Bagus banget. Jadi tadi wajah aku tuh lumayan agak kusam dan sekarang dia udah mantep banget, putih dan glowing kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen hasilnya itu permanen, kalian bisa gunain ini rutin setiap hari untuk hasilnya maksimal. Nah, terus untuk ini tuh aman digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai usia tua. Terus ya, saran aku kalau misalkan kalian gunain perawatan-perawatan kayak gini, kalian tuh jangan main layangan panas-panas jam 12 siang, tuh pantangan banget guys. Pokoknya kalian hindarilah aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Kalau misalkan kalian terpaksa untuk melakukan aktivitas siang hari di luar ruangan, kalian gunain sunscreen biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari. Terus gunain jaket kayak gitu guys, biar kulit kalian tuh benar-benar terlindungi ya, biar lebih maksimal untuk cerahnya tuh lebih gampang lagi gitu. Nah, segitu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.